Wah, aku lapar sekali nih. Aku mau beli jajan di Yumat. Sebaiknya aku pakai sepeda aja biar cepet. Oke, kita naik sepeda merahku ini. Yeay. Wah, Mio kemana ya? Padahal aku mau ajak jajan, tapi kemana dia? Apa dia udah main ya ke taman? Yaudah deh, biarin aja si Mio main sendiri. Ye, udah sampai Yumat nih. Itu ada duit tuh di sana. Duitnya siapa ya kira-kira? Aku mau coba lihat . Wah, duitnya banyak banget, ada segepok nih. Yuta, ambil aja duitnya Yuta. Lumayan buat kamu tambahan jajan. Yuta, jangan Yuta. Itu uang milik orang lain. Kamu harus mencari pemiliknya Yuta dan kembalikan uang itu ke pemiliknya. Hah? Itu suara siapa? Kenapa ada suara-suara yang membisikkan di telingaku? Yuta, ayo cepat ambil uang itu, Yuta. Jangan, Yuta. Sebaiknya aku ambil aja. Lumayan nih buat tambahan jajan. Yuta, kamu jangan seperti itu. Kamu jangan gunakan uang itu untuk jajan, Yuta. Itu uang orang lain. Gak apa-apa, Yuta. Kamu buat jajan aja. Mbak Mami, aku mau beli roti. Iya, Yuta. Makasih ya, Mbak Mami. Wah, enak nih. Aku bisa jajan pakai uang nemu. Wah, bisa kenyang nih. Bagus, Yuta. Kamu jajan pakai uang nemu itu tadi. Aku udah kenyang nih. Aku mau pulang . Abis ini aku mau tidur aja. Soalnya Mio udah main sendiri. Yaudah deh, aku mau pulang. Ngomong-ngomong, kenapa ya? Ada yang bisik-bisik terus di telingaku. Aduh, rasanya gak enak sekali nih. Aduh, kenapa nih perutku? Aduh, kenapa nih? Kok perutku tiba-tiba sakit ya? Waduh, kebelet ee nih. Aduh, gak tahan. Aduh, aku pengen ee nih. Aduh, buruan. Jangan sampai ee di celana nih. Aduh. Ya ampun, kenapa nih perutku melilit sekali? Aduh, perutku sakit sekali. Udah nih ee-nya. Aduh, kenapa ya ini perutku ya? Aduh, udah. Aduh, kenapa masih sakit nih? Aduh. Aku harus ee lagi nih. Aduh, kenapa ini perutku tiba-tiba sakit? Aduh. Yuta, itu karena kamu jajan pakai uang yang bukan milikmu. Kamu harus mengembalikan uang itu, Yuta. Wah, bener nih, kayaknya gara-gara aku jajan pakai uang orang lain, aku harus mengembalikannya. Tapi gimana nih, kan udah buat pakai jajan. Yaudah deh, aku ambil uang tabunganku buat ganti uang tadi. Aku harus laporkan ke polisi. Aku harus serahkan ke polisi biar polisi yang mencari pemiliknya. Yaudah, aku mau ke kantor polisi. Iya Yuta, kamu memang anak baik. Ayo segera lapor polisi. Bu polisi, iya, aku tadi menemukan uang di Yumat, di parkiran samping Yumat, Bu polisi, iya. Wah, kebetulan tadi ada yang lapor uangnya hilang. Mana uangnya Yuta? Ini nih, bentar Bu polisi, iya, ini uangnya. Wah, iya, makasih ya Yuta. Nanti Bu polisi mau kembalikan ke orangnya. Iya Bu polisi, iya. Yuta, kamu memang anak baik.